Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tentunya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin kita semua sepanjang malam tidur kita hingga boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati. Pada saat ini sebelum kita mempelajari akan firman Tuhan melalui renungan pagi, saya undang saudara-saudara untuk kita tunduk kepala kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kasihmu yang tak berkesudahan yang telah engkau berikan bagi kami. Engkau telah menjaga kami sepanjang malam tidur kami, sudah bangunkan pagi ini dengan tubuh yang diberkati. Pada saat ini kami meminta dan memohon kepadamu, kiranya engkau memberkati kami ketika kami mempelajari akan firmanmu melalui renungan pagi kami pada hari ini. Kiranya engkau memberikan kami kebijaksanaan dan pengertian ketika kami mempelajari akan firman-Mu. Dan kiranya engkau memberikan kami ketajaman pikiran dan hati yang peka terhadap kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan pagi kita hari ini, Tidak Ada Duka atau Kesedihan. Ayatnya terdapat di Yesaya 65 ayat 19. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Keterangan, kita sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Dia yang sangat mengasihi kita hingga rela mati demi kita telah membangun bagi kita sebuah kota. Yerusalem baru adalah tempat kita beristirahat. Tidak akan ada kesedihan di kota Tuhan, tidak ada ratapan kesedihan, tidak ada nyanyian harapan yang hancur, dan kasih sayang yang terkubur akan selalu terdengar. Segera pakaian kemalangan akan diganti dengan pakaian pesta. Segera kita akan menyaksikan penobatan Raja kita. Mereka yang hidupnya tersembunyi bersama Kristus, mereka yang di bumi ini telah berjuang dalam perjuangan iman yang baik akan bersinar dengan kemuliaan penebus dalam kerajaan Allah. Testimonies for the Church, jilid 9, halaman 287. Kehendak Allah harus dilakukan di bumi seperti yang dilakukan di surga. Maka bangsa-bangsa tidak akan memiliki hukum lain selain hukum surga. Semua akan menjadi keluarga yang bahagia dan bersatu, mengenakan pakaian pujian dan ucapan syukur, jubah kebenaran Kristus. Seluruh alam dalam keindahannya yang luar biasa akan mempersembahkan pujian dan menyembah Tuhan secara terus-menerus. Dunia akan bermandikan cahaya surga, tahun-tahun akan berlalu dengan sukacita. Cahaya bulan akan seperti cahaya matahari, dan cahaya matahari akan 7 kali lipat lebih besar daripada yang sekarang. Di atas panggung, bintang-bintang fajar akan bernyanyi bersama, dan anak-anak Allah akan bersorak kegirangan. Sementara Allah dan Kristus akan bersatu dalam menyatakan, tidak akan ada lagi dosa, tidak akan ada lagi kematian. Testimonies for the Church, jilid 8, halaman 42. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas setiap pengajaran dan bimbingan yang telah kami terima dari-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan keberanian untuk mempraktekkan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa kiranya Engkau mengiringi kami dalam setiap langkah kami dan kiranya Engkau membimbing kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, Tuhan memberkati kita semua. Yesus.
susah.